Assalamualaikum, Nusana Mage. Ketemu lagi di materi tentang gaya hidup sehat. Sudah lama saya nggak update ya. Kali ini saya sedang berjalan kaki keliling lapangan di dekat kantor Kemenpora di Senayan, sambil menunggu anak yang sedang latihan basket gitu. Jadi daripada orang tuanya duduk-duduk aja sambil menunggu anaknya latihan, mendingan kita tetap terus bergerak, jalan kaki, terus dapat sinar matahari vitamin D di pagi hari. Ya, sekitar 30-40 menit nanti dia selesai, kita juga selesai. Nah, itu. Anak-anak juga harus dibiasakan bergerak sejak dini ya. Karena sekarang gaya hidup istilahnya sedentary. Lebih banyak duduk gitu. Main game depan komputer, di sekolah, di kendaraan gitu. Seringnya kita duduk, padahal manusia itu sama dengan makhluk yang lain didesain untuk lebih banyak bergerak sebetulnya. Kayak hidup kita yang serba nyaman gitu ya sekarang ini, tinggal pencet-pencet, duduk depan TV, nah gitu, membuat kita makin malas untuk bergerak. Jadi niat untuk bergerak itu harus lebih kuat dibandingkan dulu ya. Inilah gaya hidup orang kota ketimbang di desa, yang memang karena banyak keterbatasan kemana-mana harus bergerak. Sedang di kota duduk aja sampai di tempat kerja gitu. Ini anak-anak, sebagian juga mereka sudah mengalami obesitas ya. Ini gejala obesitas ini sudah 10 tahun terakhir kabarnya, kemarin saya baca begitu tinggi di Indonesia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, salah satunya untuk mencegah obesitas adalah banyak bergerak. Terima kasih, sekian dulu ya.